ini Bapak Presiden tetap bekerja ya. Jadi beliau menerima beberapa tamu yang terkait dengan tentu saja bagaimana mendorong proses transisi dalam pemerintahan, termasuk juga keberlanjutan dari program-program prioritas yang sudah pondasinya dibangun oleh Bapak Presiden itu bisa berlanjut ke depan. Dan selain itu beliau rencananya hari ini ada acara makan bersama dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang akan diselenggarakan pukul 13 nanti di Istana Negara. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Yang proses jabatan biasanya identik dengan beres gitu, barang-barang Presiden yang disini, itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya, jadi Bapak Presiden sudah berkemas, jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya, kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, ya, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Semua barangnya tapi dibawa ke Solo semua atau? Ya, di Solo, ke Solo ya. Barang-barang yang dimiliki oleh Bapak Presiden, termasuk juga, kan sudah teman-teman beritain itu, ada kambingnya Bapak Presiden dan juga kuda ya. Itu memang menjadi milik dari Bapak Presiden yang kemudian akan dibawa ke Solo. Ini soal pelantikan tanggal 20, tamu negara yang akan hadir untuk pelantikan Pak Presiden Prabowo, siapa saja ini? Saya belum update listnya ya, tapi menurut saya sangat banyak juga ya jumlah kepala pemerintahan, kepala negara, utusan-utusan khusus. Jadi kalau kepala negara dan kepala pemerintahan tidak hadir, itu akan diwakili oleh utusan khusus. Apakah itu juga menteri dari negara sahabat dan juga organisasi-organisasi internasional. Jadi tentu kita bisa akan update lagi jumlah dari tamu PPIP dan VIP yang hadir. Secara umum mungkin bisa dijelaskan untuk tanggal 20 itu prosesinya dari pagi sampai malam itu apa saja? Ya, prosesi yang utama kan ada di MPR ya. Pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, dan itu adalah prosesi utama. Dan setelah itu akan ada acara menyambut presiden baru di istana, dan tentu sebelum nyampe di istana ada lintasan gitu ya, lintasan dari presiden baru melintasi jalan, dan mungkin di setiap jalan akan ada hiburan rakyat ya, sehingga ini selebrasi bagi kita semua. Dan kemudian setelah itu Bapak Presiden baru akan hadir di istana dan ada proses pelepasan dari Presiden Jokowi. Untuk kisah sambutnya itu nanti, apakah akan ada speech dari masing-masing presiden atau? Saya belum update, nanti saya update ke teman-teman ya perkembangannya. Ini kan ini presiden langsung ke sana dan saya pelatihkan. Apakah nanti untuk pengalaman pas-pasnya berbeda atau akan seperti apa nanti? Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan, dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya, apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate kepada teman-teman. Sendiri seperti apa ya Pak Jokowi setelah keluar dari istana? Yang dipakai pelatumannya dan segala macam itu gimana? Saya belum update, tapi teman-teman sudah melihat ada beberapa kendaraan yang sudah disiapkan untuk Bapak Presiden. Ya mungkin kemarin waktu gladi ya, sudah diperlihatkan kendaraan. Maksudnya yang berplat AD satu. Ya, itu yang dipersiapkan buat Pak Presiden. Ya, untuk rencana Pak Presiden. Pulang itu buat pulang kalau lewat darat. Ya, sebelum apakah beliau lewat darat ataupun ke bandara kan perlu kendaraan juga mengantarkan ke sana ya.
Bu, isu lain soal perpres yang baru ditandatangani Pak Jokowi soal apa korps pemberantasan korupsi Polri ini seperti apa? Saya kira ini menjadi concern Bapak Presiden ya, bahwa penegakan hukum terutama bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu menjadi satu hal yang disiapkan dengan baik, baik dari sisi SDM maupun dari efektivitasnya, dan tentu di Polri sendiri memerlukan satu format kelembagaan untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi itu lebih efektif. Jadi saya kira Perpres itu adalah respon terhadap upaya yang lebih efektif untuk pemberantasan korupsi. Jadi terkait Perpres Menteri yang punah tugas itu, gimana kesehatan Menteri punah tugas itu kan hanya diberlakukan bagi Menteri 2019 sampai 2024, itu alasannya apa? Ya, Perpres itu adalah bentuk kepedulian dan perhatian dari Bapak Presiden Jokowi terhadap Menteri-Menteri yang punah tugas. Gitu. Dan Perpres itu dibatasi hanya bagi anggota kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Jadi di pasal 11 dari Perpres itu teman-teman bisa melihat bahwa hanya diperuntukkan bagi anggota kabinet dan seskap periode 2019-2024. Dan itu bagian dari kepedulian dan perhatian Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang punah tugas, dan saya kira beliau-beliau semua sudah mengabdikan dirinya luar biasa di periode ini, dan tentu saja beliau banyak sekali mencurahkan waktu dan tenaganya. Apalagi kita di periode ini 2019-2024 tantangannya luar biasa. Kita menghadapi pandemi, kita menghadapi situasi ancaman krisis ekonomi, dan lain-lain. Itu tentu teman-teman ketahui para menteri itu bekerja sangat keras. Dan bentuk perhatian dari Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang punah tugas adalah dengan memberikan pelayanan ya terhadap pemeliharaan kesehatan bagi mereka setelah punah. Pensiun ada dari menteri dan uang kehormatan. Yang tergantung umur, kalau kita baca perpresnya, teman-teman bisa cek di perpres, itu ada kategori bagi di bawah 60 tahun, itu dua kali periode, bagi setelah 60 tahun, itu seumur hidup. Nanti kita cek lagi ya, itu pasti ada aturan yang sudah ada. Dan tidak sebesar yang kita perkirakan itu. Pensiun para purna tugas itu tidak sebesar yang nah kita bisa cek lagi ya. Kalau media wartawan berapa ya pensiunnya? Tapi ini tidak sebanding mungkin dengan apa yang mereka kerjakan selama 5 tahun terakhir yang sangat luar biasa. Yang korp di Polri ya. Ya saya kira itu tadi yang jawaban saya tadi, bahwa ini untuk membuat proses pemberantasan korupsi itu semakin efektif dari sisi kelembagaan dan juga penguatan sumber daya manusianya. Kan ada kemudian pihak yang mengkritisi kenapa tidak KPK saja yang dikuatkan? Ini semua instrumen penegakan hukum kan harus betul-betul diperkuat ya. Di situ ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Itu saya kira harus betul-betul diperkuat ya dari sisi kelembagaan maupun SDM-nya. Dan tentu ditambah lagi dengan koordinasi dan sinergi. Dengan penguatan masing-masing institusi itu saya kira akan menjadi sapu lidi yang kuat gitu ya. Terikat yang kuat, yang solid gitu untuk pemberantasan korupsi lebih efektif. Beli untuk Perpres yang jaminan kesehatan teman-teman itu, apakah di periode pertama Pak Jokowi juga menerbitkan yang serupa? Enggak, cuma periode ini. Cuma periode ini. Periode ini. Perpres itu diberlakukan khusus bagi anggota kabinet dan seskap untuk periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Dari ya pasti ada satu proses rehabilitasi ya, rehab ya, supaya wajah istana makin kinclong gitu lah.
hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki menjelang presiden baru. Itu biasa ya, kalau lebaran aja kita bersih-bersih rumah gitu kan, bahkan membuat catnya dibuat lebih baru, karena ini bagian dari selebrasi dan penghormatan kita pada presiden baru. Jadi untuk yang nanti tentu Prabowo Subianto juga akan datang sebagai Menhan. Apakah Wapres terpilih juga akan datang? Khusus untuk anggota kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang diundang untuk siang nanti. Saat tanggal 20 nanti, sebenarnya sih bukan katanya pas malamnya ada gala di istana atau pas setelah makan siang itu. Aja, makan siang ya. Siang ini, nanti jam 13. Teman-teman bisa lihat di depan lah nanti. Itu cukup? Boxnya tanggal 20. Oh, saya kurang tahu untuk update tanggal 20. Sorry, saya tangkap sekira hari ini. Tapi tanggal 20 saya belum update mengenai acara. Jadwal setelah bisa sambut Pak Jokowi kemana, apa itu? Ya, mungkin itu sudah diatur oleh protokol ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Heru maupun Pak Yusuf Permana. Berarti termasuk soal kabar Pak Jokowi pulang ke Solo lewat Bandara Halim itu belum terkonfirmasi tadi? Kita siapkan semua skenario. Kalau beliau berkenan melalui udara, melalui pesawat komersil, disiapkan. Tapi kalau beliau akan melalui darat, kami juga akan siapkan dari Kementerian Sekretariat. Ke pesawat komersil. Komersil berarti kan tidak charter. Iya, itu biasa ya. Jadi Pak Presiden itu udah ngucapin ulang tahun ke Pak Prabowo deh.